Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Villa Yurid Asoy. Ketemu lagi di Villa Yuin, di edisi Dapur Yuin kita akan masak hari ini ya. Kita balik lagi, kita akan mukbang, akan masak untuk warga Yuin yang lagi ada di sini, lagi ada di Villa Yuin. Nah, ini pas banget lagi hujan, sore-sore lagi hujan. Ya. Pas banget kita mau masak apa? Ada garam, ada lada hitam, ada ketumbar bubuk, ada kunyit bubuk, ada jinten, ada bawang bombay bubuk, ada biji pala bubuk, ada bawang putih bubuk, ada cabai bubuk, sama mustard. Kita akan bikin apa hari ini? Nah, pasti kita udah siapin daging 1 kilo, setengah cherry, ada cabai, tomat, buah, ada bawang putih, ada santan, ada lengkuas, dan juga ada paprika. Kita akan potong-potong dulu sih dagingnya ya. Lagi dagingnya. Sekarang kita akan ambil tomat. Cabe. Tomat cherry. Oke, terus kita akan apa ini? Bubuk. Oke. Kudunya pakai blender ya, guys. Oke, sini. Iya, kita kayaknya sebagi dua dulu nih. Coba nih ya, yuk. Ah, soalnya ini bumbunya harus benar-benar jadi kayak pasta ya. Oke. Nanti saya dulu yang udah jadi pasta. Masukin satunya lagi. Purna deh. Oke. Ya goreng. Ya. Sudah. Wow.
diamin dulu ini sekitar 30 menit ya, sambil nanti kita coba siapin yang kedua kayak apa ya. Ya udah, kita balik lagi sambil siapin yang kedua. Siapin apa yang kedua? Tepung terigu. Garam minyak. Lagi terus kita kasih air. Jadi guys, nah, ini kita akan diamin dulu. Ini kita diamin sekitar 10-15 menit deh. Harusnya sih lebih lama, tapi nggak apa-apa, ini udah pada lapar soalnya. Pokoknya ini kita barbar ya, barbar karena udah pada lapar, udah pada piak. Keju mozzarella. Barbar guys. Saus barbecue. Kita bikin barbar aja ya. Apa dong? Oh ya. Cherry, paprika, bikin pizza bakar. Panas. Oke. Kita tungguin aja. A few moments later. Ya. Gak mau nyangklong dia. Dia kebakar. Oke, kita angkat aja. Wow. Sekarang kita plating si curry. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Preview. Happy guys. Widih. Preview. Wow. Kita akan potong si pizzanya. Pas isa banget. Ini ada yang pas gosong. Wow. Yang kita mau cobain karinya dulu ya. Bismillah. Ya Allah, ini makanan restoran bintang 6. Ini kayak mutton kari. Aduh, sampai muncrat. Kita cobain dagingnya. Soft banget. Nah, sekarang yang enak itu adalah kita makan pizza kari. Wow. Ini lihat nih rotinya. Lihat guys, ini guys. Karinya guys.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih buat semuanya, bisa jadi inspirasi buat kamu semua. Emang perjuangan, tapi perjuangannya wow, terbayar udah. Masakannya enak banget, gila, parah ya. Pizza bakar curry mutton, wow. Sampai ketemu lagi di edisi Villa Yuin berikutnya. Sampai ketemu lagi di edisi Dapur Yuin berikutnya. Ya, udah, kita pada lapar yang lu menungguin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel Yuin. Assalamualaikum.